Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel Theos Project. Kali ini kita akan mereview sebuah armada yang berada di kota Yogyakarta, teman-teman. Sudah beberapa tahun terakhir ini, armada Damri mulai beraktivitas dan beroperasi di Yogyakarta dengan beberapa andalan seperti bis, juga ada armada shuttle seperti kendaraan dengan merek Heist dan beberapa armada lainnya. Damri sekarang bisa teman-teman temukan dalam bepergian di Yogyakarta, bisa dari Borobudur sampai dengan Bandara YIA, Yogyakarta International Airport, atau bahkan dari YIA menuju ke kota, pusat kota, antara lain ke Condong Catur, Erda, dan daerah lainnya di pusat kota. Armada Damri ini membantu masyarakat Yogyakarta dengan harga yang relatif murah, teman-teman, dengan fasilitas premium ya, dengan kendaraan shuttle yang dengan 5-6 sampai 10-an tempat duduk dengan AC, harganya terjangkau, teman-teman. Misalnya teman-teman mahasiswa dari Yogyakarta yang rumahnya aslinya adalah luar kota Yogya seperti Jakarta dan lain-lain, dengan mudah dapat bepergian ke bandara dengan lebih mudah dengan Damri dengan harga sekitar 40-an, teman-teman, 40 sampai 50, tergantung dari mana teman-teman naik armada Damri ini. Contohnya misal teman-teman dari YIA menuju ke Borobudur ngelewatin itu kurang lebih 40 sampai 50, bahkan ini juga ada juga trayek atau rute yang dari Muntilan YIA lewati Muntilan sampai dengan Sleman sampai di kotanya. Ini kali ini dari Damri ini akan, karena begitu banyaknya antusias dan pasar di Yogyakarta, akan membuka, teman-teman, kantor lamanya yang sudah tidak beroperasional di daerah Mangkuyudan. Sebelumnya ini kantor yang beroperasional sekarang adalah di Ring Road, teman-teman, di Bangun Tapan. Cuma sekarang kita akan mencoba melihat ini adalah bangunan yang akan digunakan kembali karena dulu sempat nonaktif dan akan diaktifkan kembali, teman-teman. Seperti ini rencananya akan direnovasi bulan Februari dan insya Allah akan aktif kembali Maret, dan semoga bisa menjadi tempat untuk teman-teman bepergian ya. Oke, demikian review dari kita mengenai Damri, teman-teman. Jadi Damri akan mempunyai dua garasi ya, teman-teman, di Bangun Tapan dan di Mangkuyudan. Oke, terima kasih sudah nyaksikan video dari kita. Sampai jumpa, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya.